Yadi dari Karangpari. Iya saya ya. Cahya. Oh Cahya, oke. Ya iya teh orang naon cenah? Resan ca. Tah, tingali. Tah, tingali. Yo, ieu babangusna yo kuaing di tepak yo. Cara menangkap ular seperti cicak hap. Nah, lalu ditangkap. Ayo dong, udah pake map. Ya yang kudu pake sendal ulah ya kadinya. Make. Yo preskyu laporan. Yadi dari Karangpari. Iya saya ya. Cahya. Oh Cahya, oke. Nah Yadi, mana orang nate mana? Ngan dua anu ayo. Ya iya teh orang naon cenah? Resan ca. Kita dia sambur ke. Nah, teman-teman cenah orang sanca. Kapanggina ira ieu keur naon? Keur cicing. Keur cicingnya. Oh, dan ternyata ini Boyiga mau tumak ulata, teman-teman. Keluarga Boyiga kalau beri daya berbisa menengah. Mirip sih. Jadi si ulernya itu panjang banget, teman-teman. Berbisa dia? Berbisa. Weh, nyamput euy. Coba dan euy. Pangsutkeun lah. Tah, tungtungna teh. Heuh, Pak. Siang. Duh, rapona euy, bisi jadi. Nah, teman-teman tuh, ngoraina Boyiga. Cuman masih kecil. Wih, dia agresif, teman-teman. Kalau misal diprovokasi itu, dia gigit sendal saya, teman-teman. Heis, sombongan dia aja-aja mah. Heeh, iya. Wow. Lihat. Wow. Lihat anjing ngegel cakor aing, guys, tuh. Kita amankan. Hei, yakin lagi orang. Kita tangkap. Orang non. Orang sanca aja nanya. Hei, kayak iya orang newak naku mahanya iya. Galak masalahnya iya. Hei, siun ngegel mantap nguriang teman-teman ini. Kalau misal terkena gigitannya nih, pasti bengkak teman-teman. Kalau gak bengkak demam, kalau gak demam palingan panas tiris gitulah. Riang. Karena cokor teman-teman tuh. Itu pakai sepatu dia yang poho. Tinggalin teman-teman. Hai, nah coba kabininya. Cik atuh kadieu ya anu pelapor nah kadieu. Cong sut. Sieun. Nah, berak ku sieun bae ulah ieu kieu. Jadi ya tadi balenya di dusun bale Kupeng Sukamulya. Ada ular. Sekarang udah diamankan karena ada warga di daerah sini yang melapor ada ular nyumpel dina temok, teman-teman. Sembari edukasi dulu, teman-teman tuh. Bisa seberapa menit tak Dan? 3 menit. Duh, kagok euy 3 menit. Lamun langsung karawak ditewak pirang kutingnya. Aduh, galakna euy. Oke, ulah. Kita coba interaksi dulu, teman-teman. Biar bisa menangkap ular ini. Hei. Nyali, teman-teman tuh. Hei. Nah, kalau misal Boyiga sama seperti halnya sanca, teman-teman, dari coraknya karena loreng-loreng seperti ini. Tuh, jadi sama pelapor juga, kenapa dikatakan ini ular sanca? Karena coraknya, teman-teman, mirip ular sanca ya. Hampir mirip ular piton bipitatus, teman-teman ya. Kalau reticulatus agak jauh, teman-teman. Coba deketin, cuy. Tuh, siga bipitatus. Deketan, coy.
Wanita coy. Nanti. Nanti. Ah, ayo. Di zoom aja, di zoom, di zoom. Tong di zoom. Rumak sirih. Eh, ini ngawak negara yang sini. Ini ngawak, oi. Anu lain ngawak ke siun. Oh no. Asli, ya mau orang. Oke, oi. Cuma interaksi hulak. Lain atraksi namanya, interaksi, teman-teman. Oi. Tinggali. Ih. Oi. Hampir gigit, oi. Jempol kaki saya. Ampun. Kita coba tangkap. Eh. Eh. Bilingki yuk, orang itu ya. Tuh, dia udah berapa kali nyetrek sendal saya, teman-teman ya. Ini bahaya banget. Kalau misalkan kena gigitan ular ini, kalau misal imun kita rendah, teman-teman. Bahaya pisan aslina. Bukan untuk ditiru, teman-teman. Hai, coba stok mani ripuh itu tuh. Oke, kita tangkap teman-teman. Sudah, nungguan lila. Lilanya. Tuh, tinggal di gerak-gerak tuh. 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 Ih. Eish. Asli ya mah euy. Mudag. Apa hayangan udud da? Tinggal li, teman-teman tuh. Ah. Ini dia mah tegal euy. Tuh, tingali. Gerak-gerak euy tuh. Tuh. Hai, kabur. Asli ieu mah euy. Kita coba tangkap, kita coba pelihara, teman-teman. Karena jarang sekali ular ini ditemui, teman-teman. Dikarenakan ular ini aktif di malam hari, dia mencari telur, teman-teman. Telur-telur burung. Tuh, tingali. Nyeletuk nage. Eish, babang musnah kok belum menikalak. Dan ternyata, teman-teman. Telur burung, Nanrod? Burung pipit. Oh, burung pipit. Pokoknya mah telur, weh. Ya, jadah. Buah kadegin yang telur. Heu, sih kan nanti yuk. Telur nasi adinya. Ya. Weh, eish. Tinggali, heu. Sih kan nama ada ayah opat di dia, yuk. Teman-teman ya, ayah opat telur, teman-teman. Kayaknya mau dimangsa nih sama ular ini nih. Wah, bahaya ya, kudu balik. Balik. Guys, ya keringin naon di dia. Posisinya keringin naon. Keringin. Ulin. Ulin duaan mani power, oi. Tinggal igra. Suat igra, eta keringin duaan, oi. Allah, wakbar, oi. Bahaya, iya, ma. Asli nadan. Duaan gitu. Sehingga orang cinta tewak. No, kuluna. Cuman siun. Bapak musnah sih yang ngegel karena kokot aing, eh. Hei. Sok mengenang dia gagah. Heu, gue buru ka dia pangnewakeun, eh. Tah, ada sok bisa pisani. Komene awewe mun sok pisani. Ningali, teman-teman nih. Nih. Cuman pas mau ditangkap nih. Kepalanya gerak-gerak, eh. Hei. Tuh. Tuh. Nih, kayak gini nih. Satu ya. Dua, heeh. Di zoom ya tadi zoom. Tuh. Ulah heeh. Tah, tingali. Tah, tingali. Yo, iya bebangusna yo ku aing di tepak yo. Cara menangkap ular seperti cicak. Hap, 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 hap. Nah, lalu ditangkap. Nah kan si babang musnah mau bisa calangapnya, jadi rada rampah kurang, tah seperti ngerampah wewe, pokok nama tah kalau udah dapat seperti ini udah bisa dikantongin kita bawa pulang. Oke, mungkin sekian untuk rescue ular hari ini. Laporan tuh zaman uker kermojok duaannya. Oke, pokok nama terima kasih ya pelapor yang udah melapor ular di mana gitu ya, balai desa dusun Kopeng. Jangan lupa subrek. Yuk, dadah.